Ada nian kadang di dusun kami itu Pak, ditanyoi oleh lakinya, dari mana dek kau beliklah petang nian ni? Apa dia menjawab? Sudahlah pula nak ngurus gawe orang, pemakan hade, perisal hade, jangan nak ngurus gawe orang biye. Mul, betina suka rami bu. Mohon maaf, kita disetting oleh Allah dengan temperatur emosional paling tinggi. Ngeraso kita ikolanang ji jawab tadi, alak dek aku ni bertanya, kaget kau nah. Kita baru kaget dia kapan ngomong, lajulah. Nah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, jadilah kalau sebenarnya walaupun tak nama ni go ceramah iko imana sadar dan dengar ceramah cak husuk kalau keno ni anu justad, jangan keno kaget perangi tak berubah yik liur kul habis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kamu tuh caca nak kemarahan? Apa nak langsung doa? Alhamdulillah semangat galau, semangat agak cang makan. Insyaallah tidak lama nian karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 lewat 2 kilan. Cuma ada waktu 10 menit. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhannas ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama kita, qari'ah, ustaz, ustazah haji maupun hajah, calon haji dan calon hajah, dan seluruh calon jenazah yang berkesempatan hadir. Ada yang salah ya? Tak baca urung nak mati galau. Yang kami hormati Ustaz Bakari selaku guru kami, Ustaz Herman Arozak selaku qari kita, dan Ustaz David, alhamdulillah muliakan para alim ulama dan ayah dan bundaku. Selalu dan selalu aku sampaikan di mano-mano, muliakan para alim ulama. Sebab apa? Salah satu tanda kiamat itu ayur fa'al ilmu. Apabila ilmu sudah diangkat oleh Allah, artinya apa? Ulama sudah banyak wafat, minat orang belajar agama sudah mulai berkurang, Al-Quran semakin jauh dari anak-anak kita. Untuk itu muliakan para alim ulama. Terkadang kita iko lebih menghargai burung beok daripada ustaz yang mengajari anak-anak kita ngaji. Burung beok tu baik kalau baca ngomong sedikit, assalamualaikum, lebar, harganya sejuta. Tapi giliran penceramah, bukan nyinggung wajib ngejuk tahu. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Desa Tanjung Pering beserta jajaran staf kepemerintahan desa yang berkesempatan hadir, dan seluruh jajaran staf kepemerintahan baik dari eksekutif, legislatif, yudikatif, TNI, Polri yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun juga tidak mengurangi rasa hormat kami. Wabil khusus yang sangat terhormat Bapak Insinyur Haji Husin Berlian beserta Ibu Madalena selaku sahibul hajat. Wabil khusus yang kita berikan doa mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, adinda kami Rafa Karya Darwinsah. Amin. Nah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini tak henti-hentinya selalu kita persembahkan rasa puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka walimatul hitan. Salawat ma'as salam semoga selalu senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga para sahabat dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tidak banyak yang ingin saya sampaikan pada saat ini karena waktu sudah siang. Kalau berbicara tentang masalah khitanan, ini adalah salah satu tugas tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Agar apa? Salah satunya ingin mendapatkan anak yang saleh dan salihah. Siapapun kita, apapun profesi, pangkat dan jabatan kita, kalau ditanya engkau ingin mendapatkan anak yang seperti apa, pasti jawabannya ingin mendapatkan anak yang soleh dan salihah.
Tapi mohon maaf ayah dan bundaku, untuk mendapatkan anak yang soleh dan solehah tak semudah kita membalik telapak tangan. Jangankan kita orang awam, para nabi dan rasul belum tentu mendapatkan anak yang soleh dan solehah. Contoh, Nabi Adam alaihissalam, beliau tercatat gagal mendidik anak. Khabil dan Khabil itu ribut bebunuhan. Anak Nabi Adam gara-gara masalah sepele berebut betino yang belaga. Memang dari dulu betino iko racun dunionian. Tapi alhamdulillah yang disiko ahli-ahli bida dari surga galo. Ngeci ibalak weh. Yang penting aku balik aman. Nabi Nuh ada yang namanya putra yang bernama Kan'an, mati tenggelam dalam keadaan kafir. Betapa indah Nabi Nuh memanggil putranya di atas kapal, ya bunaya irkama wa ana, wahai anakku naik ke atas perahu nak, tak lama lagi banjir akan datang. Apa jawab Kan'an? Laju laba, aku nak naik pojok gunung bae. Kan'an mati dalam keadaan kafir. Anak Nabi, anak Rasul, apalah lagi anak kita bapak ibu. Tapi inilah indahnya Islam, menuntun dan mengajari kita untuk mendapatkan anak yang soleh dan soleha. Makanya galak di ceramah pengantin itu aku tak main-main. Kan sebelum akad nikah dilaksanakan nasihat itu dibutuhkan. Sebelum masuk kamar pengantin, awas uji nenek-nenek kami dulu masuk kamar pengantin, ado doanya na assalamu ala rasulillahi assalamu alaikum. Jangankan dari yang cak itu bapak ibu, bertempur pucuk kasur itu lagi ado doanya. Nah maaf ngomongi kok kasar, tapi adonian ini yang banyak dilupakan oleh anak-anak remaja kita. Apa doanya? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan fi ma razaqtana. Betempur pojok kasur baru rak-rak terserah. Idak nian nyengir tapi mikir. Terkadang kita ikom buat anak 12 bismillah lagi idak. Nian ini tuntunan agama. Ini tuntunan agama. Jadi kalaulah ada yang enam nak nambahi mulai sekarang bismillah yo. Minimal bismillah jadilah. Agar apa anak kita menjadi anak yang soleh dan salihah. Nah bapak ibu hadirin rahimakumullah, ini salah satu bentuk tugas tanggung jawab dan rasa kasih sayang dengan anak. Siapapun kita akan lemah dan sayang seutuhnya dengan anak-anak kita. Tapi bukan berarti kita sayang dengan anak segala tingkah laku anak kita turuti, bukan. Anak-anak HP kita beli ke HP, anak-anak motor kita beli ke motor, anak begocoh baknya milu-miluan pulo. Iko nabak kau mendak selesai kendak ke mamang kau yang jadi hansip di kampung duo itu. Bukan sayang dengan anak tapi menjerumuskan anak. Jangan mentang-mentang sayang dengan anak, anak-anak aduh anak bujang kita beli kenian pak motor ninja yang lah tinggi buntut itu. Kadang masih nak ditingginya buntut bu. Pernah aku tanya ngapo dek ujuku barang inilah tinggi nak ditinggi lagi agar cewek aku mudah nyosor kak aja. Ayah, bunda, saat ini kita boleh tersenyum. Saat ini kita boleh tertawa. Tapi saat ini juga kita mulai merenung dan berpikir. Mungkin di luar sana ada anak-anak kita. Mungkin di luar sana ada cucu-cucu kita. Kemana tanggung jawab kita selaku orang tua yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran Surah At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu, anak istrimu dari apa? Dari jangkauan api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maksud dijago iko kita bimbing. Jangan sampai anak-anak kita iko terkena pergaulan bebas. Yuk yang megang HP dikontrol terus. Tontonannya apa? Upin Ipin bagus. Tapi si kok yang tak senang aku, Abang Saleh. Awas kalau dia nurut Abang Saleh. Nah bapak ibu hadirin rahimakumullah, ayah dan bundaku. Yang selanjutnya, di dalam mendidik seorang anak, orang tua harus menjadi uswah di dalam kehidupan rumah tangga. Apa uswah? Contoh. Contoh bagi anak-anaknya. Jangan berharap ingin mendapatkan anak yang soleh sementara orang tuanya salah. Jangan berharap mendapatkan anak yang baik, mendapatkan anak yang rajin ke masjid sementara orang tua tak pernah menuntun dan membimbing kita untuk mengarah ke masjid. Mohon maaf ayah dan bunda, bapak ibu hadirin rahimakumullah. Jadi suatu saat bebalah kalau kita dalam rumah tanggoiko
kalau ada permasalahan, kalau pacak nian, jangan ribut bebalah di depan anak. Secara psikologi itu mengganggu kejiwaan seorang anak. Kalau nak ribut, sudah masuk kamar weh. Si kodek kita ribut dalam kamar. Siapa tahu dalam kamar berubah pemikir. Tidak, secara psikologi ini mengganggu. Mohon maaf. Jadi jangan nak nyenyes merocos depan anak. Adonian kalau di dusun kami itu, mohon maaf Pak Irwan. Pak Husin, dusun kami itu kalau ribut depan anak. Tapi justru kita kaum laki-laki yang lebih sabar nak ngadapi ibu itu, Pak. Sebab kebuka rahasia, Pak. Iko rahasia kita, Pak, ya. Allah menciptakan wanita itu 99 mulut dan benganga. Cuma siko yang tertutup. Jadi kalau dia nak nyenyes memang kodrat nyonian. Adonian kadang di dusun kami itu, Pak, ditanyoi oleh lakinya. Dari mana, Dek? Kau beleklah petang nian ni. Apa dia menjawab? Sudahlah pula nak ngurus gawe orang, pemakan lade, perisal lade, jangan nak ngurus gawe orang piye. Mulut betino suka rami, Bu. Mohon maaf kita disetting oleh Allah dengan temperatur emosional paling tinggi. Ngeraso kita iko lanang ji jawab tadi, alak dek aku ni bertanya, kaget kau nah. Kita baru kaget dia kapan ngomong, lanjut lah. Nah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, jadilah kalau. Sebenarnya walaupun tak nemani go ceramah iko, menak sadar. Dang dengar ceramah cak husuk galo, keno ni anu ju ustaz, jangan keno-keno kaget perangi ndak berubah yik liur kula habis. Tapi mohon maaf, justru kaum wanita yang lebih mulia. Tenang Bu, kamu kubela sariko. Tenang, kamu kubela. Dan Bun, seharusnya ibu lebih banyak bersolawat kepada Rasulullah lah. Ngapo ku katakan banyaklah bersolawat kepada Rasulullah? Sebab apa? Di zaman jahiliyah, sebelum Islam datang, wanita itu murah Pak. 3.000 campur odol. Jadi setelah Islam datang, derajat ibu subhanallah diangkat bahkan 3 kali lipat daripada kami laki-laki. Jadi wajar ketika Rasul ditanya, ya Rasulullah, siapa orang yang pertama sekali harus kami taati di dunia ini? Apa beliau menjawab? Ummuka, ibumu. Yang kedua, ibumu. Yang ketiga, ibumu. Baru yang keempat, Pak, barulah kita bapakmu. Jadi ibu. Jadi si kok bapak? Nak ngambil untung tu lah. Nah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, muliakan seorang wanita. Sebab apa? Yang lebih susah payah di dalam mendidik anak tu seorang wanita. Mohon maaf, kalau kita seorang laki-laki, kalau ada gawe di kebun Pak, jam 12, jam 3 kita baliklah pacak istirahat. Tapi kalau seorang wanita, 1 kali 24 jam gawenya tak selesai. Benar tak Bu? Nah. Tenang Bu, kamu kubela sariko. Balik dari kebun dia masih nak ngepel, masih nak nyuci piring, masih nak nyuci pakaian. Apalagi menado anak kecil bangun tengah malam, anak tertidur, bak ngerengek. Dak katik kesudahan. Nah tapi mohon maaf Pak Husin, justru kita kaum laki-laki yang lebih berat dan besar tanggung jawabnya Bu. Tenang Bu, adil. Bun, kamu pikir lemak jadi seorang laki-laki? Kamu pikir lemak jadi seorang laki-laki? Mohon maaf bundaku, dunia akhirat kami tanggung Ibu. Dunia akhirat kami tanggung. Walaupun laki ibu seorang penceramah, walaupun laki ibu seorang hafiz Al-Quran, rajin beribadah demi Allah Pak, kalau bininya masih galak ngupat di tengah laman, galak pakai baju seksi, suami yang taat beribadah dulu yang masuk ke dalam neraka, baru ibunya yang dipanggil. Itu akhirat, belum di dunia Bu. Kami pikir mak manonyo caronyo kami ko laki pacak dapat duit agar pacak belikan ibu kebaya untuk pergi kondangan agar idak malu dengan kawan-kawan ibu. Kami berpikir sebagaimana seorang laki mak mano caronyo kami pacak membangun rumah agar ibu ada tempat dengan anak-anak ibu. Itu dipikir galau oleh lakimu, itulah jangan galak-galak marah-marah. Hoi.
Aja nak kemarahan nih kosat. Nah mohon maaf, jadi ibu landasan madrasah yang utama dalam pembentukan karakter seorang anak. Bun, ada seorang ibu, Ustaz, kamilah selesailah, kami sudah kuliahkan, lah kami sekolahkan dengan agama, sudah kami ajarkan Al-Quran tuntunan agama, tapi anak kami masih nakal bengal bukan kepalang. Inilah saat-saat ibu membentangkan sejadah di tengah malam, doa kepada Allah. Cuma Allah yang pacak merubah itu. Tak cukup dengan omongan Ustaz ini, anak kita tak akan berubah. Ibu berdoalah kepada Allah, bermunajahlah. Demi Allah, doa ibu yang lebih abdol, yang lebih mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya ayah dan bundaku, ini remaja kita. Yuk berikan mereka pelajaran, berikan mereka pendidikan agama. Iko berdiri di depan Iko bukan karena hebat, bukan karena pakam, bukan karena pintar, tapi para alim ulama, para ustaz ini memberikan kami kesempatan untuk belajar di panggung Iko. Bukankah para remaja dan pemuda kita adalah generasi ke depan? Mohon maaf, ada yang jamin Ustaz Bukhari akan bertahan 40 tahun lagi? Maaf Tad, bukan nyinggung Tad. Siapa penggantinya? Remaja anak-anak kita. Jadi wajar pepatah Arab menyatakan Subhanul Yaumun Rijalun Ghar, pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Mohon maaf Pak Kades, untuk menghancurkan Islam di Tanjung Peringiko, untuk menghancurkan Islam di Tanjung Peringiko, tak usah kita menghancurkan masjidnya, tak usah kita membubarkan majelis taklimnya, cukup racuni para pemuda dan remaja kita dengan narkoba, dengan minuman keras. Maka tunggulah 20-30 tahun yang akan datang, pergantian generasi akan segera dimulai. Tak perlu kita nak ngusir Ustadz Herman Ar-Razak dan yang lain-lain dari dusun Iko. Tak perlu, cukup. Kalau anak kita lah kenal dengan narkoba, mohon maaf. Yang selanjutnya, berikan kesempatan para pemuda dan remaja. Iko kan sebuah aset dusun yang sangat berharga. Ada kori internasional, ada kori nasional maksudku, di dusun kita menjadi suatu kebanggaan. Jadi mohon maaf kepada ketua masjid, tokoh masyarakat, berikan kesempatan para pemuda dan remaja. Tak apa-apa sekali-sekali suruh azan di masjid. Kalau pacak yang berzanji itu jangan, oh yang 60 tahun kepucuk lagi. Caro di dusun kami, yang baca berzanji itu pak umurlah 63 kepucuk. Baca ayat tak lurus lagi. Al-jannatu wa na'imu hasadul. Oi, bahkan lado kasus teteguk di gigi palsu. Kenapa tidak kita berikan ini kepada remaja dan pemuda kita? Mohon maaf ayah dan bunda, jika perlu suruh azan di masjid, oh tidak apa-apa membatas azan, jangan be jadi imam, sebab fikih itu ketat kalau milih imam. Batas azan tidak apa-apa budak-budak SMP, SMA. Iko ada budak yang azan di masjid, di rumah ada pulau yang usil. Caca hebatnya pulau masih budak. Oh ya Allah, terima kasih masih ada yang azan di masjid tuh bu. Mak mano kalau kita datang ke masjid tuh tinggal mimbar masjid baik lagi. Ada nian masjid-masjid modern sekarang, masjid-masjid modern sekarang bu, ada jam tuh yang paca azan dewek pak. Aku pernah terkejut sekali ngisi di ceramah di daerah Prabu Mulih, balik dari ceramah dengar suara azan tuh merdu nian, tegugalah hati nak sholat asar waktu itu. Labu wudhu, motor diparkir, pas nak kubuka pintu trali itu terkunci. Keratak. Dari sebelah sana terkunci. Kuintip ke jam tadi yang azan. Men ketua masjid dengan rombongan tak tahu kemana. Nah yang aku khawatir bukan apa bu, agak jam tu masuk ke serge, wong dosun tu masuk ke neraka. Berempak dengan rombongan wong sukarame. Nah laju sare kita gale-gale. Ini menjadi suatu kesempatan. Untuk itu berikan remaja dan pemuda kita kesempatan. Mohon maaf Bapak Husin, apapun cita-cita seorang anak Rafa'in, biarpun ia menjadi seorang polisi, tapi polisi yang beriman. Walaupun ia nanti menjadi seorang anggota DPR, profesor, doktor, segala macam, tanamkanlah keimanan. Menjadi suatu bersyukur bagi kita. Apa yang kita harapkan ayah dan bundaku? Seandainya mohon maaf, nian, bu, pak,
sepulang dari acara ini Allah mencabut nyawa bapak dan ibu, dibungkus kain kapan, dimasukkan ke dalam liang kubur. Adakah Al-Fatihah dari anak-anak kita yang datang untuk kita? Ini menjadi suatu pertanyaan. Apakah mobil Innova kita akan menyertai kita? Apakah rumah megah akan menyertai kita? Tapi doa dari seorang anak akan selalu mengalir ke kuburan seorang ayah dan bundanya. Untuk itu, didiklah menjadi anak yang soleh dan soleha. Ini saja yang dapat saya sampaikan, Pak. Banyak sekali mungkin kata yang tidak tertata maupun tutur yang tak teratur. Dari itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah kita semua mohon ampunan. Akhiru kalam kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Bahori bayang doa, minta berkahnya.